Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Fitria dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan, NIM saya 08181041. Saya di sini akan menjalankan tugas dari mata kuliah Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu untuk menjelaskan karakteristik kawasan dan informasi lokasi yang akan saya survei. Saya memilih Jalan Gang Pesut 1 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar Baru. Kondisi di daerah sini sepi, tidak terlalu ramai meskipun banyak pemukiman warga. Jalanannya pun lumayan besar, di aspal dan masih banyak kerikilnya. Sumber air yang digunakan di sini adalah sumber air PDAM, listriknya adalah PLN, dan saluran pembuangan airnya tidak terlalu besar. Lingkungan di sini tidak terlalu padat dan sangat tertata rapi. Sarana yang ada di sini adalah sarana pendidikan, yaitu PAUD. Di daerah sini rata-rata bangunannya terbuat dari batu dan jarang sekali ada rumah kayu. Tempat sampah pun tersedia di setiap rumah dan tanaman pun selalu ada di setiap rumah. Potensi di daerah ini sangat cocok untuk menjadi pemukiman warga, dan tempat ini memiliki keunikan, yaitu sangat strategis karena dekat dengan pemadam kebakaran, gedung serbaguna, kelurahan, dan perkumpulan ibu-ibu PKK. Masih ada permasalahan di daerah sini, yaitu jalanan yang kurang bagus dan kurangnya sarana kesehatan. Dan masih ada kegiatan perbaikan atau pembangunan dari gedung serbaguna. Jadi gedung tersebut masih belum bisa digunakan. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya. Dadah. Sekian dari video tentang informasi wilayah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya. Dadah.